Coba kalian lihat petisinya. Kalau dikumpulin banyak kan yang nggak ridho kok orang-orang. Kalau dikumpulin, kalian bikin misalnya nih para donatur yang kemarin udah nyumbang ke rekeningnya si Agus, kalian bikin nih satu surat yang resmi ya, yang resmi untuk mendukung dan menyatakan kalian setuju uang itu ada di yayasan, gitu ya, di yayasannya si Novi Pratiwi, untuk apa, peruntukannya untuk kegiatan amal. Gitu loh. Dan yayasan ini kan bakal ada audit, ada transparansi untuk mutasi rekening. Jadi donatur tulis aja di situ dengan yayasan yang transparan, yang dapat mempertanggungjawabkan mutasi rekening dengan mutasi keuangannya. Kami kami menyatakan bahwa para donatur sangat setuju untuk uang itu dikelola oleh yayasan sehingga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Bikin seperti itu, 10 orang aja. Itunya udah ada petisinya. Petisinya 160 ribu orang loh. Tanda tangan loh itu. Bukan main-main loh. Cuma satu orang doang ngoceh-ngoceh. Saya donatur. Satu orang doang. Lu lawan tuh 160 ribu orang. tenang aja kan. Yayasan kan juga punya tim lawyer ya. Jadi nggak perlu terlalu berpikir terlalu jauh lah. Sudah tenang aja gitu loh. Tenang aja. Yang lainnya biarin aja kayak cacing kepanasan. Gitu. Seperti itu. Nih ya, yang ngebahas masalah operasi muka orang, gak usah munafik. Berapa penghasilan orang, tahu gak itu masalah pribadi, privacy banget. Masalah mau dia operasi itu hak asasi dia. Kalaupun dia operasi hasilnya bagus, kelihatan sangat asli, gak ada tuh hidung yang coak atau mata yang coak atau dagu coak, gak ada. Iya kan? Operasi dia juga, kalau memang dia benar-benar operasi, sangat cantik di wajahnya, sangat enak dilihat mata Tenovi. Gitu loh. Iya, gak ada hidung coak, gak ada mulut coak, gak ada mata coak. Gak ada kayak muka kayak nenek sihir, 250 juta ke sono, 50 juta ke sini. Ini masuk rekening yayasan kok kayak kambing kebakaran jenggot. Padahal itu paling aman itu, udah paling aman itu, duit itu di situ. Asli. Enggak, gue gak marah-marah, gue cuman heran gitu loh. Kenapa sih yang diomongin itu kan sudah dikuasai satu miliar sekian. Lah, lu kalau misalnya membela orang yang lemah, yang kasihan, orang buta, orang yang sakit, yang lagi kemalangan, ya kan seperti itu kan labelnya kan, label ininya si pengacaranya ya. Ya udah anterin dong operasi. Udah dapet schedule tinggal pergi, nggak datang. Kenapa lu nggak datang? Lu nggak mau mata lu dioperasi yang bagus? Kenapa emangnya? Itu kan tanggung jawab yayasan untuk ngeberesin dari awal. Dari awal udah minta operasi kok lu Gus. Lu minta satu mata lu dioperasi, badan lu dibenerin, kulit-kulitnya semua. Kan lu yang minta tolong. Tolong, bantu Agus. Mbak Novi, Agus sedih banget. Gua ingat Gus, kata-kata lu Gus. Gua ingat kata-kata lu. Mana buktinya? Mata lu nomor satu. Lu mau ngomong apa aja nih? Mau ngomong apa aja nih, Gus? Gua balikin ke awal, ke YouTube awal. Gua balikin. Gua nggak demen orang mencela-mencela. Orang tuh straight, tau nggak lu? A bilang A, B bilang B.
lu tuh ngomong di depan waktu saat awal-awal lu ada di YouTube-nya Novi Pratiwi beda wah sama yang di tempatnya Densu sama di tempatnya Uya Kuya. Bahasa lu tuh nggak sama buat kita yang melihat dan menonton. Itu udah kita tuh udah nggak udah kehilangan trust sama sama lu, tau nggak lu? Iya. Di awal lu bilang tuh, lu apa ini mata bisa diusahain. Nah baru deh gaspol nyari donasi. Lah kok setelah donasinya masuk, oh udah nggak bisa, udah angkat tangan dokternya. Mbak Novi juga tahu kok, Mbak Novi juga tahu kok. Ah lumayan. Mana yang benar lu? Lu nggak benar lu. Aduh. Ya itu makanya. Jadi kita yang nonton kesel guys. Kesel guys. Kita melihat kayak ada udang di balik bakwan. Ya bener gak? Kok ini kayak udang di balik bakwan ya? Eh maksudnya apa nih orang nih? Eh kok dia ngomong gini ya? Kan begitu kan kita jadinya. Loh kok beda ya? Waktu di awal kok minta tolongnya kok beda ya sama sekarang? Bilangnya gak bisa. Ah bukannya ada satu mata yang bisa. Masih bisa diselamatin satu mata. Aduh. Segala uang beli makanan di. Thank you Asnel Hardiana, thank you. Thank you donatnya Dian, thank you. Ini segala. Kan lumayan uang 600 ribu bayar makanan, kirain dibayarin itu pakai uang pribadinya istrinya Agus. Gus, kamu pergi bawa rombongan sirkus. Rame betul Gus, bawaan lu. Si pengacaranya yayasan cuma beli kopi. Orang beli kopi 25 ribu disuruh bayar makan minumnya lu pada. Lu gilingan lu Gus. Gus. Nah iye, itu dia 600 ribu katanya lumayan kan 600 ribu. Tapi pas dapat 35 juta dari yayasannya Novi Pratiwi. Cuma 35 juta, ya Allah, wah cuma wah. Gue kerja ya wah, syuting, itu gak langsung terima duit wah. Bisa 2 bulan, 3 bulan. Sekarang bahkan TV itu duitnya turun 6 bulan kemudian. Setengah tahun kemudian, wa. Syutingnya udah sekarang nih.